Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina wa rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita sudah sampai hadis keberapa ini, Pak? Hadis ketiga. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت أكو مندengar النبي صلى الله عليه وسلم يقول bersabda bunya telah dibangun Al-Islamu, Islam itu ala khamsin, di atas lima perkara. Yang pertama syahadati, bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Yang kedua wa iqamis salati, dan menegakkan salat. Yang ketiga wa itaiz zakati, dan membayarkan zakat. Yang keempat wa hajjil baiti, dan haji menuju ke Baitullah. Yang kelima wa shaumi ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini muttafaqun alaih, sahih pada peringkat yang pertama. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, ketahuilah bahwa Islam itu seperti bangunan. Yang namanya bangunan perlu ada pondasi. Maka demikian juga Islam tidak akan terbangun kecuali ada pondasinya. Nah, pondasinya Islam ini ternyata ada lima yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bayangkan satu bangunan tanpa pondasi tidak akan berdiri. Kalaupun berdiri pasti akan mudah rusak. Masjid yang kita berada padanya ini pasti ada pondasinya. Di bawah tanah itu ada pondasinya. Tanpa pondasi maka masjid ini tidak akan berdiri kuat seperti ini. Ada gempa sedikit pasti sudah akan rusak, akan remuk. Nah, demikian juga Islam ini tidak akan terbangun kecuali harus ada lima pondasinya. Nah, pondasinya apa saja? Nabi mengatakan yang pertama syahadatain. Syahadatain berarti dua macam persaksian. Yang pertama bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Yang kedua bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Karena itu dua persaksian ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau seseorang hanya mau mengucapkan satu syahadat, la ilaha illallah, tapi menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syahadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ada orang Yahudi atau orang Nasrani yang mengatakan saya terima asyhadu an la ilaha illallah, tapi Muhammad saya tidak mau, saya maunya Nabi Musa atau maunya Nabi Isa, Nabi Muhammad saya tidak mau, ini tidak diterima Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau ada orang Indonesia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya mau, tetapi saya ini Islam Nusantara, enggak perlu Muhammad, Muhammad itu orang Arab, nabinya orang-orang Arab, ini tidak diterima Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dua persaksian ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Maka boleh kita katakan bahwa dua persaksian ini adalah dua perkara yang
digandengkan, tidak bisa dipisahkan. Sehingga satunya diterima, satunya tidak diterima, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti perkataan para ulama yang mengatakan salasun maqrunatun bi salas. Ada tiga perkara tidak bisa dipisahkan dari temannya. Yang pertama adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat Allah, taat Rasul, dipisah enggak boleh. Taat Allah saja tidak mau taat Rasul, enggak diterima oleh Allah. Kemudian anishkurli wali walidai. Terima kasihlah kepada saya, kepada Allah, dan juga kepada orang tuamu. Ini dua yang tidak bisa dipisahkan. Hanya pilih salah satu, saya maunya terima kasih sama Allah sebagai Tuhanku. Tapi orang tua saya enggak mau berterima kasih, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan salat, bayarkan zakat. Saya mau zakat saja karena saya orang dermawan. Salat saya enggak mau, malas saya 5 kali sehari. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus tiga-tiganya ini, dua-duanya ini diamalkan. Nah, boleh kita tambahkan ini tadi ya. Syahadatain adalah termasuk dua perkara yang tidak bisa dipisahkan dari temannya. Dipisahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, bahwasanya pondasi Islam ada 5. Yang pertama syahadatain sudah kita bahas. Yang kedua, pondasi Islam yang kedua adalah menegakkan salat. Yang dimaksud menegakkan salat ini adalah salat yang wajib. Dan salat yang wajib cuman ada 5 saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selain itu tidak wajib. Bukankah ada itu salat jenazah kan wajib juga? Baik, salat jenazah itu wajib, tapi wajibnya hanyalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Seandainya sudah ada satu orang menyalatkan satu jenazah, maka yang lain-lain tidak salat tidak berdosa. Orang kampung ini misalnya mati, kemudian disalatkan di masjid ini, yang mensalatkan satu orang saja, imam masjid. Yang lain-lainnya tidak mau mensalatkan karena orangnya terkenal rusak misalnya, tapi dia masih muslim, sehingga disalatkan oleh satu orang sudah cukup. Yang lain-lain tidak salat tidak ada masalah karena memang kewajibannya bukan fardu ain. Yang fardu ain hanya 5 salat ini. Nah, itu yang dimaksud dalam hadis ini iqamis shalah, yaitu salat 5 waktu. Kemudian ita'iz zakat, membayarkan zakat. Yang dimaksud zakat di sini mencakup 2, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang diwajibkan bagi orang-orang yang sudah memiliki harta yang mencapai nisab. Kalau emas nisabnya 85 gram emas. Kalau perak nisabnya 595 gram perak. Kalau rupiah nisabnya sekarang sekitar 75 juta rupiah. Kalau dinar nisabnya 20 dinar. Kalau dirham nisabnya 200 dirham. Kalau real saya enggak ngerti, dolar saya enggak ngerti. Nah, kita pakai rupiah saja. Sekitar berapa tadi? 75 juta. Itu berarti sudah mencapai nisab. Maka kalau harta sudah mencapai nisab dan sudah berlangsung selama 1 tahun, maka ini wajib untuk dizakati. Ini namanya zakat mal. Kalau kambing nisabnya 40 kambing, kalau sapi nisabnya 30 sapi, kalau unta nisabnya 5 ekor unta. Itu bagi yang hartanya berupa ternak. Kalau sawah maka panenannya 7,5 kintal. Nah, itu nisabnya bagi yang tanaman. Maka harta yang ada zakatnya cuma 3. Mata uang, emas, perak, rupiah dan sebagainya. Kemudian pertanian, tanaman yaitu yang bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Kemudian yang ketiga adalah tadi ternak ya, mencakup 3 binatang tadi. Nah, itulah yang dimaksud zakat, yaitu zakat mal, satu lagi zakat fitrah yang kita lakukan setiap akhir Ramadan. Kemudian yang keempat, rukun Islam yang keempat, haji ke Baitullah.
Haji itu artinya secara bahasa menuju. Maka dari rumah kita menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji, inilah disebut haji. Ini termasuk rukun Islam. Bagaimana dengan umrah? Umrah bukan termasuk rukun Islam, tetapi hukumnya juga wajib seperti haji. Karena Rasulullah mengatakan wa anta hujja wa ta'tamir. Kamu harus haji, kamu harus umrah, berarti wajib. Tapi apakah termasuk rukun Islam? Tidak. Maka seandainya seseorang sudah melakukan haji, tidak melakukan umrah, bagaimana itu? Dia sudah menggugurkan kewajiban rukun Islamnya. Karena haji kan ada tiga macam. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Kalau haji ifrad, haji ta. Kalau haji tamattu, umrah kemudian haji. Kalau haji qiran, berarti haji sama umrahnya digabungkan. Nah, kalau haji ifrad itu Nabi melakukan haji, kemudian pulang ke Madinah, kemudian balik lagi melakukan umrah. Nah, itu ifrad yang paling utama seperti itu. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang kita lakukan setiap tahun satu kali, tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Disebut shaum karena puasa itu menahan. Sehingga shaum ini artinya adalah menahan. Maka definisi puasa adalah menahan dari pembatal-pembatal puasa sejak dari subuh sampai dengan maghrib. Itu namanya apa? Shaum atau puasa. Pembatal puasa apa saja? Yang inti tiga. Satu, makan. Dua, minum. Tiga, hubungan suami istri. Ini yang inti. Ada lagi pembatal-pembatal puasa? Ada, tapi tidak inti. Memuntahkan secara sengaja isi perutnya dan sebagainya, itu juga termasuk pembatal puasa tapi tidak inti. Nah, inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, rukun Islam yang lima. Kalau lima ini kita sempurnakan, maka Islam kita juga akan sempurna. Seperti bangunan, kalau ada pondasinya sempurna, maka dia akan kuat. Tapi apakah isinya ajaran Islam cuma ini? Tidak. Ini hanya bicara pondasinya, belum bicara tentang kelengkapan-kelengkapan yang lain. Apakah rumah itu hanya pondasi tok? Tidak. Rumah itu ada pondasi, ada atap, ada tembok, ada jendela, ada pintu. Nah, maka jangan anggap saya sudah melakukan lima ini berarti sudah cukup. Tidak. Ajaran Islam termasuk birrul walidain, itu juga wajib di dalam Islam. Demikian juga kita berkata jujur, ini juga wajib di dalam Islam. Kemudian kita membantu kepada sesama muslim yang membutuhkan bantuan dan kita mampu, ini juga wajib di dalam Islam. Nah, banyak sekali kewajiban-kewajiban Islam yang masih belum disebutkan dalam hadis ini, sehingga jangan dikira bahwa kalau sudah melakukan lima sudah cukup. Tidak, ya, masih ada kewajiban-kewajiban yang lainnya lagi. Kemudian saya ambil satu faedah dari perawi hadis ini. Perawi hadis ini bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Ketika ada perawi hadis disebutkan, maka doanya ada tiga macam. Ada yang radhiyallahu anhu, ada yang radhiyallahu anhuma seperti di sini, ada yang radhiyallahu anhum. Kalau yang didoakan satu orang, anhu. Kalau yang didoakan dua orang, anhuma. Kalau yang didoakan tiga orang, anhum. Nah, di sini sebenarnya disebutkan tiga orang. Abdullah bin Umar bin Khattab. Tiga orang kan? Kenapa yang didoakan cuma dua, anhuma? Abdullah sama Umar saja. Khattabnya kok tidak didoakan? Ini karena Khattab bukan termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk orang kafir sehingga tidak didoakan. Yang didoakan hanya sahabat Nabi Abdullah bin Umar plus bapaknya, yaitu Umar. Bapaknya Umar bukan sahabat Nabi. Dia kafir sehingga dia tidak didoakan. Maka kalau kita doakan radhiyallahu anhum malah salah. Kita mendoakan orang kafir supaya dapat ridho, enggak benar, ya. Orang kafir tidak boleh didoakan mendapatkan ridho Allah. Orang kafir tidak boleh didoakan mendapatkan
ampunan Allah. Orang kafir boleh enggak didoakan mendapatkan rahmat Allah? Kalau dia masih hidup, didoakan semoga mendapat rahmat Allah, boleh. Karena Allah itu memberikan rahmat kepada semua makhluknya. Mau kafir, mau muslim, semuanya dikasih rahmat. Tapi kalau si kafir ini sudah mati, maka saat itulah kita tidak boleh mendoakan rahmat kepada orang kafir. Karena orang kafir begitu sudah mati, tidak berhak mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang anak punya orang tua. Anaknya muslim, orang tuanya kafir. Orang tuanya didoakan rahmat. Gimana ini? Ya Allah, rahmati orang tua saya yang kafir. Nah, hukumnya tadi, kalau orang tuanya masih hidup, silahkan didoakan rahmat. Gak apa-apa. Karena memang dia berhak mendapatkan rahmat Allah selama masih hidup. Tapi kalau sudah mati, maka tidak lagi berhak mendapatkan rahmat, sehingga tidak boleh didoakan rahmat. Paling bagus kalau kita mendoakan orang kafir masih hidup, itu adalah kita doakan supaya mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan hadis yang keempat. Monggo, silahkan. Itu dari kelima pondasi itu, kadang di masyarakat itu untuk yang dinamakan muslim itu kan mungkin dia melakukan sholat. Kalau dia itu mati dalam keadaan lingkungannya sudah sama tahu, sama ngaji, tapi dia tidak mau sholat, itu apakah boleh kita menyebabkan atau tidak? Ada orang muslim tapi tidak sholat. Bagaimana kalau mati? Apakah disolatkan ataukah tidak? Orang muslim yang tidak melakukan solat lima waktu, ada dua macam. Ada yang dia tidak solatnya mengingkari kewajiban solat tersebut. Dia mengatakan solat ora wajib, rasa solat. Nah, maka orang seperti ini adalah orang yang kafir. Ucapannya itu menyebabkan dia murtad. Meskipun sebelumnya sudah syahadatin, syadallah ilaha illallah, syadallah muhammad rasulullah, tapi gara-gara mengingkari kewajiban sholat, berarti menjadi apa? Kafir. Maka orang seperti ini tidak berhak disolatkan jenazahnya. Yang kedua, orang muslim tidak sholat, tapi dia tidak pernah mengingkari kewajiban sholat itu. Dia tidak sholatnya hanya malas saja. Kalau hanya malas saja, maka dia masih muslim. Istilahnya adalah muslim yang fasik, muslim pelaku dosa besar. Dosa besarnya apa? Meninggalkan sholat. Meninggalkan kewajiban Islam ini berarti apa? Dosa besar. Ini fasik namanya. Nah, karena dia masih muslim, meskipun fasik, maka tetap jenazahnya masih berhak disolatkan. Ayo Pak De sholat. Wih, enggak nggih tok, tapi betul tahu murah teng masjid. Mengke, ini tesih panas, tesih sumuk, nah, sih kipas-kipasan. Kita pulang dari masjid, ayo bah, nih, sih panas, sih kipasan. Kok nggak rusak dan tak sholat nih. Tapi sampai mati ras sholat. Ini orang seperti ini berarti kan tidak mengingkari kewajiban sholat. Buktinya diajak enggak, kok. Tapi nggak pernah melakukan. Ini masih muslim kayak begini. Ini berhak disolatkan nggak? Berhak disolatkan. Tapi kalau panjenengan tidak mau mensolatkan, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah ada yang mensolatkan. Maka jenazah orang seperti itu kalau tidak ada yang mau nyolatkan, kita panggil teman-temannya saja yang semisal dia. Halo, koncokmu sing matek ra tau salat. Kowe-kowe sing ora tau salat, salatno iki wong masjid ra sing gelem nyolatke. Nah, maka kalau sudah ada yang mensolatkan jenazah dia, maka kita orang masjidan tidak menyolatkan tidak apa-apa. Ngerti ya? Jadi disolatkan satu orang itu enggak apa-apa. Tapi kalau tidak disolatkan, semua sepakat tidak menyolatkan, ya tidak boleh. Karena dia masih muslim. Itu pendapat mayoritas para ulama. Tapi ada lagi pendapat yang lain. Pendapat minoritas ulama. Sebagian kecil ulama. Yaitu pendapat mazhab Hambali mengatakan bahwa orang tidak melakukan sholat lima waktu berarti kafir. Enggak peduli karena malas atau karena mengingkari kewajiban, enggak peduli. Pokoknya tidak sholat lima waktu berarti apa? Kafir. Tapi kita ini hidupnya di Indonesia, kita rata-rata orang Indonesia mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i membagi dua tadi.
ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau mengingkari kewajibannya dia kafir, kalau tidak mengingkari kewajibannya dia masih muslim. Sebelum kita lanjutkan hadis keempat, mungkin ada pembahasan lain, dipersilakan. Monggo. Sedikit masih nyambung dengan salat jenazah. Iya. Itu ketika yang menentang akhwat, posisi sudah yang akhwatnya sudah menyelamatkan semua, terus bagaimana kalau yang akhwat itu jadi imam? Yang jadi imam siapa? Akhwat. Perempuan. Oh, oke. Okay. Untuk posisinya bagaimana terkait dengan sholat jamaah jenazah? Jenazahnya ya. Bolehkah imam sholat jenazah adalah seorang perempuan? Kenapa? Karena kasusnya ini sholat jenazahnya sudah selesai, laki-laki semuanya sudah mensolatkan. Ini ibu-ibu saja yang belum mensolatkan. Boleh tidak? Menurut mayoritas para ulama, perempuan boleh mengimami jamaah perempuan. Secara umum, sholat apapun, mau sholat jenazah, mau sholat lima waktu, mau sholat gerhana, pokoknya perempuan boleh mengimami jamaah perempuan. Ini menurut mayoritas ulama. Sebagian kecil ulama berpendapat, enggak, perempuan enggak bisa jadi imam. Perempuan mau sholat, sholat sendiri-sendiri saja. Nah, kita mazhab Syafi'i menggunakan pendapat, boleh perempuan mengimami jamaah perempuan. Maka silahkan kaum perempuan tadi yang belum sholat jenazah dipimpin perempuan, enggak ada masalah. Tetapi hendaklah imamnya berdirinya di tengah-tengah. Ini jadi soft, maka perempuannya berada di tengah-tengah, tidak maju ke depan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah dan Ummu Salamah, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya imamnya maju, ya sahnya tetap sah. Tapi lebih utamanya berada di tengah-tengah soft, karena itulah prakteknya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seandainya mereka minta diimami seseorang, bagaimana? Seorang laki-laki yang sudah apa? Yang sudah mensolatkan tadi. Menurut saya tidak usah minta diimami oleh orang yang sudah sholat. Karena hukumnya sholat jenazah itu cuma dilakukan satu kali, kecuali kalau ikut. Nah, kalau ikut maka dua kali boleh. Misalnya, saya sudah sholat jenazah, kemudian ada rombongan lagi datang mau sholat jenazah. Nah, saya sekedar ikut sebagai makmum, gak apa-apa. Tetapi kalau saya sholat jenazah, kemudian karena nunggu masih belum datang mobil jenazahnya, daripada nganggur saya sholat jenazah lagi, daripada nganggur saya sholat lagi, bukan sebagai makmum, di situ tidak boleh. Sholat jenazah cukup apa? Satu kali. Tapi hanya ngikut boleh. Sebagaimana Rasulullah pernah melakukan juga, beliau melihat ada kuburan baru. Loh, ini kuburannya siapa ini? Ini kuburan yang tadi malam mati. Nah, maka Rasulullah menegur, kenapa saya enggak diberitahu? Ya sudah, kalau begitu kita sholatkan. Nabi mensholatkan jenazah yang sudah dikubur, kemudian beberapa sahabat ikut sebagai makmum. Padahal sahabat-sahabat yang jadi makmum tadi malam sudah sholat jenazah. Tapi mengulangi lagi, berarti menunjukkan boleh kalau hanya sebagai makmum. Tapi kalau tidak sebagai makmum, maka tidak usah. Ada lagi? Oke, monggo. Sholat sunnah itu kan bisa tidak mengingatnya. Bisa. Tapi ketika sholat niat sudah sholat niat rawatib, tapi lupa dengan niat yang sholat yang lain. Ketika dalam sholat itu apakah bisa menggantikan niatnya kembali atau tidak? Yang pertama, yang kedua, ketika ada misalnya anak ya kata, ketika lagi hanya kan itu ketika diminta berwudu selesai sudah keluar lagi pipinya. Nah itu ketika dia kan agak error jadinya. Itu kira-kira solusinya juga. Baik. Yang pertama, bolehkah menggabungkan niat di dalam sholat sunnah, tapi munculnya niat itu terlambat? Sudah Allahu Akbar, ruku, kemudian teringat, wah iya, niat saya kok baru satu ini. Saya supaya pahalanya banyak, niatnya di double, nggak bisa.
Karena para ulama mengatakan an-niyatu muqtarinatun bil fi'li. Namanya niat itu bergandengan dengan pelaksanaan awal perbuatannya. Jadi ketika Allahu Akbar, ini kan awalnya salat ini. Nah, pas inilah muncul niat. Salat duhur, nah pas kita Allahu Akbar, itu kita niatkan dalam hati salat duhur. Jangan ispokin Allah sih, Allah Akbar sih, niatin kok lah pas rukuk. Pas rukuk baru ini salat duhur, enggak bisa, itu enggak sah begitu. Harus ketika kita awal ini sadar betul, melakukan apa ini? Kok ngangkat tangan ini melakukan apa ini? Salat apa ini? Nah, harus apa? Diniatkan saat itu juga. Kemudian kalau tadi anyang-anyangan, kalau memang maksudnya itu adalah ketika tengah-tengah sholat terasa pengen pipis, gitu maksudnya ya? Harus selesai wudhu. Keluar lagi. Baik, kalau bisa caranya adalah dia mempercepat sholatnya. Yang kira-kira dari dia wudhu sampai dengan keluar lagi pipisnya tadi karena anyang-anyangan, itu dia sudah selesai melakukan sholat. Saya kira ada kan waktu segitu. Misalnya yang paling cepat aja lah, sholat itu berapa menit? Saya kira sholat paling cepat yang masih sah itu 1 rakaat 1 menit. Nah, berarti kalau kita sholat subuh cuma membutuhkan waktu 2 menit. Insya Allah bisa seperti ini. Sholatnya nggak usah panjang-panjang, sudah kulhu saja. Bahkan fatihah tok boleh. Waladzolin amin, Allahu Akbar. Udah, rukuk, nggak apa-apa. Terus, kemudian rukuknya sekali aja. Subhana rabbiyal azim, sami Allah liman hamida. Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar, subhan rabbiyal a'la. Cepat aja. Itu kalau memang segera pengen pipis lagi terus gara-gara anyang-anyangan tadi. Tapi kalau yang dimaksud adalah ketika kita sholat, tiba-tiba pas rukuk, kemudian tiba-tiba keluar pipisnya tanpa disengaja dan tanpa bisa ditahan. Tiba-tiba langsung keluar sendiri. Nah, itu namanya salisul baul. Salisul baul adalah pipis yang keluar sendiri tanpa bisa ditahan. Seperti itu dimaafkan di dalam Islam. Sehingga sholatnya tidak batal, lanjutkan terus. Meskipun rukuk, netes, sujud, netes, yoguen. Tetap lanjutkan sholatnya. Nah, solusinya supaya tidak muncul was-was dalam hati, maka sebelum sholat itu disumpel dengan apa? Tisu atau kain. Nah maka nanti pakai pempes juga boleh, kayak cah bayi. Nanti begitu selesai sholat, buang. Nah, solusinya begitu. Tapi jangan gara-gara tes kemudian keluar. Ya nanti nggak akan selesai sholatnya. Oh, setiap rukuk itu netes kok. Setiap sujud posisi, pokoknya posisi yang bungkuk itu pasti netes. Ada yang seperti itu namanya salisul baul. Itu dimaafkan. Ada lagi mungkin? Baiklah, kita lanjutkan. Ya. Monggo. Tentang zakat. Zakat. Zakat yang mungkin kadang emas. Iya. Itu ada pendapat yang mungkin kalau dipakai satu dipakai itu kan biasanya satu kali. Kalau dia itu memakainya itu gendek pas zakatnya terapi, dia punya banyak palung, anting-anting dan banyak itu tapi dipakainya cuma itu ya karena masih yang tersimpan atau yang dipakai. Tapi makainya pas paling jantung atau yang lainnya. Seperti itu tergantung niatan dia memiliki emas tadi. Niatannya engkau memiliki emas atau membeli emas untuk apa? Untuk simpanan, sehingga nanti ketika saat-saat butuh dia bisa menggunakannya. Nah, kalau begitu terkena zakat setiap tahun. Tetapi kalau saya beli emas tujuannya adalah untuk pakai, tapi saya malas pakainya setiap hari. Kenapa? Khawatir lepas dan sebagainya. Atau mungkin karena suaminya enggak senang. Kau yang datang aku gelang kaya apa kucing wae. Nah, misalnya karena suaminya tidak senang dia melihat dia pakai gelang terutama pada kaki misalnya. Nah, maka dia memakainya hanya kadang-kadang saja. Itu berarti dia niatan asal membelinya adalah untuk apa? Dipakai. Nah, maka kalau niatan asalnya untuk dipakai meskipun makainya kadang-kadang tidak setiap hari, maka itu hukumnya adalah perhiasan yang dipakai. Al-mu'addu lil istimal,
yang disiapkan untuk dipakai, maka tidak ada zakatnya setiap tahun. Tapi untuk yang simpanan, maka zakatnya setiap tahun. Jadi masing-masing kembali ke niatannya apa, okay? Dan tidak usah dibuat-buat, saya niatnya tak buat gini saja, padahal sebenarnya niatnya enggak begitu, enggak bisa, okay? Kita sendiri sudah tahu ketika kita beli itu tujuannya untuk apa, okay? Tujuannya untuk simpanan atau tujuannya untuk dipakai. Kalau tujuannya untuk dipakai, maka hukumnya adalah hukum emas yang dipakai, sehingga tidak ada zakatnya setiap tahun. Demikian, okay? Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang keempat. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana, menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan beliau adalah as-shadiq, orang yang jujur, al-masduq, yang dibenarkan perkataannya. Inna ahadakum, sesungguhnya masing-masing kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummih, dalam perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari, nutfatan, sebagai zigot, thumma yakunu, kemudian dia menjadi alaqatan, segumpal darah, mithla dhalik, semisal itu. Thumma yakunu, kemudian menjadi mudghatan, sekerat daging, mithla dhalik, semisal itu. Semisal itu maksudnya 40 hari. Thumma, kemudian yursalu, diutus ilaihi, kepadanya al-malaku, malaikat. Maksudnya malaikat petugas rahim. Fayangfuhu, maka dia meniup fihi, padanya ar-ruha, nyawa. Wa yu'maru, di situ yu'maru apa? Ya'muru. Yu'maru, sudah benar ya. Di kitab saya ini ya'maru, ini salah ya, mestinya yu'maru. Dan dia diperintahkan bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. Yang pertama bikat bi rizqih, menulis rizkinya. Yang kedua wa ajalih, menulis ajalnya, usianya. Yang ketiga wa amalih, menulis amalnya. Yang keempat wa syaqiyun, dan dia celaka, maksudnya ahli neraka, au sa'idun, atau bahagia, maksudnya ahli surga. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu kalian, la ya'malu, sungguh beramal, bi amali ahli jannah, dengan amalan penghuni jannah. Hatta ma yakun, sehingga tidak ada bainahu, antara dia, wa bainaha, dengan jannah, illa dhira'un, kecuali satu hasta. Satu hasta itu setengah meter. Fayasbiku, lalu mendahului, alaihi, terhadapnya, al-kitabu, catatan, yaitu takdirnya Allah tadi. Faya'malu, maka dia beramal, bi'amali ahli nar, dengan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah satu kalian, la ya'malu, sungguh beramal, bi amali ahli nar, dengan amalan penghuni neraka. Hatta ma yakunu, sehingga tidak ada bainahu, antara dia, wa bainaha, dengan neraka, illa dhira'un, kecuali satu hasta. Satu hasta itu setengah meter. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka mendahului terhadapnya catatan Allah. Faya'malu, maka dia beramal, bi'amali ahli jannah, dengan amalan penghuni jannah. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam jannah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muslimin rahimakumullah, hadis ini membahas tentang penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Ternyata penciptaan manusia itu mengalami proses. 40 hari pertama sebagai nutfah, 40 hari kedua sebagai alaqah, 40 hari ketiga sebagai mudghah. Kalau sudah mengalami 40 hari kali 3, berarti berapa? 120 hari. Maka pada saat itulah baru ditiupkan roh padanya. Maka selama 120 hari ini belum ada roh tertiup padanya. Hanya ada wujud tapi enggak ada rohnya.
Begitu sudah masuk 121 hari berarti sudah ditiupkan roh padanya berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 hari pertama sebagai nutfah. Nutfah itu apa? Saya artikan tadi zigot. Zigot itu apa? Percampuran antara mani laki-laki dengan mani perempuan. Kalau mani laki-laki saja disebut mani. Mani perempuan saja disebut mani. Begitu sudah bertemu, bercampur, nah, maka namanya berubah. Nutfatin amsyajin, ya. Mani yang sudah bercampur, namanya nutfah. Nah, biasanya diterjemahkan zigot tadi. Kalau di buku saya ini diterjemahkan apa ini ya? Sperma, okay. Ya, nggak apa-apa, diartikan sperma atau mani, tapi maksudnya sperma yang sudah bercampur tadi ya. Dalam Al-Quran disebutkan sebagai nutfatin amsyajin, ya, nutfah yang sudah bercampur. Muslimin rahimakumullah, hadis ini berkaitan juga dengan masalah nifas. Kapan seorang wanita itu disebut nifas? Ketika keguguran. Nah, ini ibu-ibu perlu tahu ya. Karena ibu-ibu yang mengalami. Saya tidak pernah mengalami, saya tapi tahu teorinya. Jadi teorinya begini. Ketika keluar dari rahim panjenengan, sesuatu barang yang sudah ada tanda-tanda manusia padanya. Misalnya sudah ada bentuk wajah, ada bentuk tangan, ada bentuk jari-jari. Itu berarti tanda ini calon manusia. Nah, maka ketika yang keluar seperti itu panjenengan sudah disebut nifas. Maka hukum-hukum nifas berlaku bagi panjenengan. Apa hukum nifas? Pertama, harus menunggu sampai darah selesai. Kalau darah belum selesai, itu berarti masih nifas, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh hubungan intim. Selama masih apa? Keluar darah. Nah, kalau sudah tidak keluar darah, maka berarti sudah tidak nifas. Atau sampai 40 hari. 40 hari sudah selesai, ternyata masih keluar darah. Gak apa-apa. Hubungan intim gak apa-apa. Karena darah yang ke-41 itu dianggap darah rusak. Sholat silahkan, sudah wajib sholat. Puasa silahkan, sudah wajib puasa Ramadan. Nah, maka batasannya adalah maksimalnya 40 hari. Kapan itu disebut nifas? Tadi, ketika yang keluar sudah ada tanda-tanda manusia padanya. Adapun kalau yang keluar hanya gumpalan-gumpalan, yang kalau orang ditanya, ini apa? Ya gumpalan. Nggak ada yang tahu bahwa ini calon manusia, karena nggak ada tanda-tanda manusia padanya. Ini bukan nifas namanya. Maka meskipun panjenengan masih keluar darah, ya wajib tetap sholat. Kenapa? Bukan nifas. Jadi darah yang keluar dari rahim perempuan cuma ada dua. Darah haid atau nifas, ini hukumnya sama. Dan yang kedua adalah darah rusak. Ini hukumnya beda dengan apa namanya nifas sama haid tadi. Nah, sehingga kalau bukan nifas, bukan haid, berarti memasuki apa termasuk darah rusak. Nah, seperti tadi darah rusak. Ini tolong dihafalkan. Jadi ketika keluar dilihat, ini bentuknya ada tanda-tanda manusia enggak? Enggak, berarti bukan nifas. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, dalam hadis ini disebutkan ada seorang malaikat yang meniupkan roh padanya. Berarti ada malaikat petugas peniup roh. Ini malaikat siapa namanya? Kita enggak tahu. Tapi boleh disebut dengan nama tadi, malaikat petugas peniup roh. Namanya dari Allah tidak ada, namanya dari Nabi tidak ada. Bahkan seringkali nama-nama malaikat itu tidak sahih hadisnya. Misalnya malaikat pencabut nyawa, kita semuanya sudah tahu namanya apa? Israel. Malaikat Israel, nama Israel tidak ada hadisnya yang sahih. Sehingga paling bagus tidak disebut malaikat Israel. Dan disebut apa? Malaikat maut. Karena kalau disebut malaikat maut, malah ada hadisnya. Malakul mauti. Ada itu dalilnya mengatakan malakul mauti. Tapi Israel, enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya yang sahih. Termasuk juga istilah Imam Mahdi. Itu sebenarnya enggak ada istilah yang hadisnya yang sahih. Adanya adalah bahwasanya nanti akan ada muncul seseorang namanya persis nama saya, Nabi Muhammad, bapaknya namanya persis nama bapak saya, itu Abdullah. Tapi kalau disebut Imam Mahdi, itu sebenarnya hadisnya tidak ada yang sahih.
Demikian juga penyebutan istilah Israel, tidak ada yang sahih. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa setelah ditiupkan roh, maka dicatat 4 macam masalah untuk setiap manusia. Rizkinya dicatat. Maksudnya ditetapkan, apakah rizkinya banyak ataukah rizkinya sedikit. Apakah kaya ataukah miskin. Yang kedua, usianya sudah ditetapkan, apakah panjang ataukah pendek. Apakah sama dengan Nabi 63 tahun? Abu Bakar, Umar, Ali, itu usianya 63 tahun. Ataukah lebih panjang usianya seperti Sayyidina Uthman, usianya 82 tahun. Ataukah lebih pendek usianya seperti Imam Syafi'i, usianya 55 tahun. Atau lebih pendek lagi usianya seperti Imam Nawawi, usianya 45 tahun. Atau lebih pendek lagi usianya seperti Imam Ibnu Abdul Hadi, usianya kurang dari 40 tahun. Atau lebih pendek lagi usianya seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam, usianya 33 tahun. Tapi Nabi Isa sebenarnya enggak mati ya, diangkat oleh Allah dalam kondisi tidur. Usia 30 tahun atau 33 tahun. Nah, atau usia di bawah itu, ada yang mati ketika masih kecil, masih bayi, ada yang mati ketika sudah anak-anak tapi belum dewasa, belum balig. Nah, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, amalnya juga sudah ditetapkan oleh Allah. Apakah amalnya baik ataukah amalnya buruk? Ataukah amalnya awalnya baik lalu buruk, atau sebaliknya awalnya buruk lalu baik? Nah, ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian calon penghuni surga atau calon penghuni neraka sudah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqa Fir'aun fi batni ummihi kafiran. Fir'aun itu diciptakan oleh Allah dalam perut ibunya sudah sebagai orang kafir. Artinya ketika dalam perut ibunya sudah ditetapkan oleh Allah, wahai malaikat tulisan, ini Fir'aun kafir. Maka orang yang sudah ditetapkan kafir gini, mau diapa-apakan enggak bisa, tetap kafir. 1000 dalil disampaikan, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, enggak akan mau. Maka Fir'aun itu sebenarnya tahu bahwa Nabi Musa itu membawa kebenaran, tahu. Hanya saja karena sudah ditetapkan kafir, tidak bisa menerima kebenaran. Begitu dia tenggelam di laut, baru kemudian terpaksa mengatakan, aku iman kepada Tuhannya Bani Israel. Malaikat Jibril malah marah, ambil apa? Endut dari laut, masukkan ke mulutnya Fir'aun. Wa mahiman raisa. Maka dilemparkan pada mulutnya. Dia khawatir ya, malaikat Jibril ini khawatir kalau-kalau dia sempat mengucapkan itu sebelum sakaratul maut. Karena kalau dia mengucapkan saya iman kepada Allah sebelum sakaratul maut, imannya diterima oleh Allah. Nah, malaikat Jibril ini sudah mangkal sama Fir'aun. Sehingga dia khawatir kalau-kalau dia berhasil mengucapkan itu sebelum sakaratul maut. Maka dilemparin dut oleh malaikat Jibril ini supaya tidak berhasil. Dan memang tidak berhasil karena sudah ditetapkan dalam perut ibunya sebagai orang kafir. Rasulullah juga mengatakan wa khalaqallahu Yahya bin Zakaria fi batni ummihi mu'minan. Allah menciptakan Nabi Yahya bin Zakaria dalam perut ibunya sebagai orang beriman sehingga sudah dicatat sebagai mukmin. Nah, masing-masing kita sudah dicatat. Cuman kita enggak tahu catatan kita itu mukmin atau kafir, kita enggak tahu. Sekarang kita pakai peci berarti mukmin, kita pakai jilbab berarti mukmin. Tapi apakah nanti matinya pasti mukmin? Belum tentu. Karena itu supaya kita tentu mendapatkan husnul khatimah, marilah kebaikan-kebaikan yang bisa, yang sudah bisa kita lakukan, kita jaga terus-menerus. Salat 5 waktu sudah bisa melakukan kan? Nah, dijaga terus. Baca Quran sudah bisa kan? Dilakukan setiap hari. Salat tahajud lakukan setiap hari. Insya Allah dengan melakukan amal kebajikan ini terus-menerus, maka Allah akan tutup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka 4 ini sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan Allah sudah tetapkan 5. Faraghallahu min kulli 'abdin min khamsin, atau kama qala. Allah sudah menyelesaikan kepada setiap hamba 5 perkara. Nah, 4 sudah disebutkan di sini, kurang satu lagi yaitu matja'ihi. Tempat matinya di mana sudah ditetapkan. Jadi masing-masing kita ini sudah ditetapkan oleh Allah berdasarkan tulisan malaikat tadi, kamu mati di mana?
kamu nanti dikubur di mana? Sudah ditetapkan. Sayangnya kita tidak bisa tanya sama malaikat tadi. Kalau tanya kan enak Pak. Kat malaikat, matiku kapan? Neng di. Nah, sehingga kita bisa persiapan dulu. Oh, matimu usia 63. Nah, kita bisa persiapan nanti sebelum usia 63. Tapi tidak bisa diketahui seperti itu. Maka dulu ada seorang sahabat Nabi. Dia orang Sudan. Orang kulit hitam. Tapi mati dikubur di Madinah. Apa kata Nabi? Tufina bitainatil lati khuliqa minha. Orang ini dikubur dengan tanah yang dulu diciptakan dari tanah tersebut. Jadi dia orang Sudan, kulitnya hitam, tapi karena dulu diciptakan oleh Allah, tanahnya itu tanah dari tanah Madinah, maka dia kuburnya pun juga di Madinah. Masing-masing kita nanti juga begitu. Saya misalnya, kalau besok kuburan saya itu di Gunung Kidul, berarti barusan kita tahu bahwa dulu saya diciptakan dari tanah apa? Gunung Kidul. Panjenengan orang Gunung Kidul, ternyata dikubur di Solo. Nah, saat itulah baru kita tahu dulu panjenengan diciptakan oleh Allah dari tanah apa? Solo. Guru saya Mbah Maimun Zubair dari Rembang, itu saya baru tahu ternyata dia diciptakan dari tanah Mekah. Karena ketika haji ternyata beliau wafat, akhirnya dikubur di Mekah. Nah, saat itulah baru kita tahu, oh diciptakan dari tanah Mekah. Saya punya kerabat orang Solo, kemudian ikut suaminya berada di Sambit. Sampai di Sambit wafat, dikuburkan di Sambit. Nah, saat itulah kita tahu berarti diciptakan dari tanah Sambit. Itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kapan matinya, di mana kuburannya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini Nabi bersumpah, demi Allah, ada seseorang itu beramal dengan amal yang baik, tinggal satu hasta, dia masuk surga. Tapi karena sudah ditakdirkan ahli neraka, maka ditutup usianya dengan amal ahli neraka, akhirnya masuk neraka. Apa maksudnya tersisa satu hasta ini? Maksudnya, dia akan mati sebentar lagi. Orang mati itu kalau dia baik berarti masuk surga, kalau dia jelek berarti masuk neraka. Nah, tinggal sedikit, tinggal selangkah, tinggal setengah hasta sudah masuk surga. Tapi karena tercatatnya di dalam perut ibunya itu adalah sebagai ahli neraka, masuk neraka. Contoh seorang sahabat Nabi SAW, dia suka melakukan jihad fisabilillah. Kalau perang selalu berada di depan, gak pernah di belakang, karena dia pemberani. Tapi pas perang kemudian luka-luka tidak sabar. Karena tidak sabar dia tancapkan pedangnya di tanah, akhirnya dia bunuh diri, dia tunjukkan apa? Dia tusukkan pada perutnya ini sampai akhirnya mati. Berarti matinya apa? Bunuh diri. Jihad fisabilillah, luka parah. Andaikan dia sabar, mati sudah masuk surga. Mati syahid dong. Tapi karena enggak sabar malah bunuh diri, berarti masuk neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Tapi orang yang mati bunuh diri gini, apakah dia masuk nerakanya itu kekal ataukah tidak? Nah, ini belum tentu kekal di neraka. Kalau dia mati bunuh diri masuk neraka karena memang matinya bunuh diri. Tapi kalau masih muslim, maka masuk nerakanya tidak sampai kekal. Suatu saat akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka juga. Tapi jangan disampaikan ilmu ini kepada orang-orang yang suka berbuat dosa. Melakukan riba, melakukan zina, minuman-minuman keras. Enggak apa-apa Pak, minuman-minuman keras. Yang penting muslim nanti bisa keluar dari neraka. Oh, tambah mabuk lagi nanti. Nah, maka ilmu kayak gini jangan disampaikan kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat-maksiat besar itu. Tapi kepada orang ngaji begini enggak ada masalah. Insya Allah tidak akan menyebabkan mereka salah tingkah. Sebaliknya juga ada orang yang tingkahnya itu tingkah ahli neraka. Menjelang mati, dia baru mengamalkan amalan ahli surga. Akhirnya masuk surga. Contoh seorang sahabat Nabi. Wahai Rasulullah, saya masuk Islam dulu atau saya perang dulu? Saya pengen perang nih, ikut perang nih. Katanya mau ada perang. Oh iya, ada perang. Silakan ikut. Tapi aslim thumma qatil. Kamu Islam dulu baru perang. Enggak boleh perang dulu baru Islam, enggak boleh. Kebalik. Maka akhirnya dia mengucapkan syahadatina asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Habis itu langsung ikut perang. Begitu ikut perang, ternyata dipilih oleh Allah mati syahid di perang tersebut.
Berarti seumur-umur itu dia kafir, amalannya jelek terus, amalan kekafiran. Begitu mau mati, dia syahadatin. Ikut perang mati. Anggaplah perangnya 5 menit. Berarti dia mengalami Islam cuma 5 menit. Maka itulah yang dimaksud dhira'un. Kurang sehasta saja dia masuk neraka. Tapi ternyata dia malah syahadatin, masuk surga. Maka begitu mendengar sahabat itu mati, beliau mengatakan, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini beramalnya sedikit, Islamnya 5 menit tadi, kemudian jihad fisabilillah, tapi diberi pahala yang banyak, yaitu masuk surga. Karena surga itu dimanapun, mau yang rendah, mau yang tengah, mau yang atas, semuanya adalah sesuatu yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga kalau dibandingkan dengan dunia, maka dunia tidak ada tandingannya sama sekali, sangat rendahnya dunia dibandingkan dengan surga. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang menjelaskan tentang adanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap manusia. Karena itu Sayyidina Umar berdoa, ya Allah, kalau engkau tetapkan saya sebagai ahli neraka, maka tetapkanlah sekarang saya sebagai ahli surga. Dan kita juga berdoa kepada Allah dengan doa Sayyidina Umar, ya Allah, kalau engkau tetapkan kami sebagai ahli neraka, maka tetapkanlah kami saat ini sebagai ahli surga. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah yang dapat saya jelaskan benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa'astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadis yang kelima insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pembahasan yang lain dipersilahkan. Maka takdir, apakah takdir bisa diubah? Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak dapat mengubah takdir selain doa. Nah, makanya Sayyidina Umar tadi berdoa, kalau engkau tetapkan kami kafir, maka tetapkanlah kami muslim. Atau tetapkanlah kami sebagai orang yang bahagia, calon penghuni surga. Maka berarti bisa diubah dengan apa? Doa. Berdasarkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup baik. Terus kaitannya takdir, dan rezeki, kaitannya dengan hadis silaturahmi. Hadis silaturahmi mengatakan, barang siapa yang silaturahmi, maka usianya dipanjangkan, rizkinya diluaskan. Bagaimana dengan hadis ini tadi? Apakah bertentangan ataukah tidak? Karena kan rizki sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan berarti la tazid wa la tangkus. Enggak kurang, enggak tambah. Nah, maka jawabannya adalah ada dua jawaban dari para ulama. Jawaban yang pertama, karena ini sudah ditetapkan, maka tidak bisa berubah. Kita rajin silaturahmi, meskipun kita rajin silaturahmi, tapi kalau ditetapkan miskin, tetap akan apa? Miskin. Tidak akan bisa kaya, enggak akan. Lah terus gimana tadi sabda Nabi SAW? Rizkinya diluaskan, kemudian usianya dipanjangkan. Nah, panjangnya usia dan luasnya rizki, itu tidak harus usia yang panjang betul-betul, dan rizki yang banyak betul-betul, tidak. Tapi bisa dengan diberkahinya rizki kita dan diberkahinya usia kita. Imam Nawawi misalnya, usianya 45 tahun, berarti usianya pendek banget itu. Apakah Imam Nawawi bukan orang yang ahli silaturahmi? Saya yakin beliau ahli silaturahmi. Lah kok usianya pendek, 45 tahun? Meskipun usianya pendek, tapi diberkahi oleh Allah. Sehingga sampai saat ini Imam Nawawi seolah-olah masih hidup di tengah-tengah kita. Ini kitabnya kita baca. Berarti seolah-olah masih hidup. Padahal sudah wafat tahun 676 Hijriah. Sekarang ini berapa? 1444 Hijriah. Masih hidup beliau seolah-olah. Nah, ini berkah di sini. Ini seolah-olah ditambah usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak betul-betul ditambah, enggak. Ditambah berkahnya. Rizki juga begitu. Kamu sudah ditetapkan miskin, maka hartanya sedikit. Tapi meskipun sedikit, dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada enggak orang rizkinya sedikit diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada saja, bisa saja. Misalnya orang miskin sebenarnya tidak banyak hartanya, tapi pahalanya mengalir setelah dia mati.
Kenapa? Setiap ada pembangunan masjid dia urun 50.000. Kenapa? Mampunya cuma 50.000. Tapi masjid sana dia punya andil, masjid sana punya andil, masjid sana punya andil. Kalau dihitung itu bisa ratusan masjid itu dia andil. Setiap ada informasi bangunan masjid dia ikut. Nah, maka hartanya meskipun sedikit tapi apa? Berkah. Setiap masjid yang dia ikut andil untuk bangun tadi dilakukan ibadah padanya, pahala ngalir kepada dirinya. Nah, ini berarti contoh rezeki yang sedikit tapi apa? Berkah. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban pertama, Pak. Dan ini lebih saya sukai, nggih, jawaban ini. Yang kedua, betul-betul memang usianya dipanjangkan, berarti ditambah mestinya 40 tahun menjadi 60 tahun. Rizkinya juga ditambah mestinya 1 miliar jadi 2 miliar. Tapi kalau seperti itu berarti maksudnya adalah takdirun mu'allaqun. Itu takdir Allah yang sifatnya mu'allaq, tergantung. Tergantung maksudnya gini. Ini kamu saya kasih miskin kalau kamu tidak silaturahmi. Kalau kamu silaturahmi maka kamu saya kasih kaya. Ini usia kamu adalah 40 kalau kamu tidak silaturahmi. Kalau kamu silaturahmi kamu saya kasih usia 80 misalnya. Nah, takdir yang mu'alak seperti ini bisa berubah gara-gara kita silaturahmi tersebut. Tapi saya lebih suka tafsiran yang pertama tadi. Namanya sudah ditetapkan ya enggak berubah. 40, enggak bisa 60, enggak bisa. Tapi diberkahi oleh Allah sehingga 40 serasa 400 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah dalam rizki dan usia kita. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi pembahasan? Kita tadi mulai kajian jam 11 lebih 10. Sekarang 12 lebih 5. Berarti sudah hampir 1 jam. Terasa lelah mboten, Pak? Mboten nggih. Berarti insyaallah apa pengajiannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada kopinya nggih, tapi enggak ngantuk kan nggih. Alhamdulillah. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullah wa na'udzu bika minasy syarri kullih. Allahumma idza katabtana asyqiya faktubna su'ada. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini Rabu 24 Agustus 2022 saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kami sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwa pada saat ini kami masih melanjutkan program finishing baik bangunan asrama putra maupun bangunan asrama putri. Alhamdulillah rabbil alamin, pada hari ini untuk finishing bangunan asrama putra maupun asrama putri terselesaikan. Adapun untuk beberapa pekerjaan yang lain masih kami lanjutkan, di antaranya adalah pembangunan posko jaga atau posko keamanan. Alhamdulillah rabbil alamin, pada hari ini sudah memasuki yaitu tahap pemasangan keramik untuk dinding dan juga pemasangan keramik untuk kamar mandi posko jaga ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kami sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwa kami juga sedang mengerjakan yaitu pembuatan saluran air
Sebagaimana yang kita saksikan, alhamdulillah rabbil alamin, pada hari ini proses penggalian sudah terselesaikan dan sudah dimulai pemasangan batu kali untuk saluran air ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, insyaallah setelah selesai beberapa pekerjaan yang kami sampaikan tadi, insyaallah kami akan melanjutkan kepada program selanjutnya, yaitu program pembangunan koperasi dan juga dapur untuk pondok pesantren Al-Islam Karang ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kathiran kepada seluruh pihak yang telah turut andil dalam program kebaikan ini, program investasi akhirat, pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan. Mudah-mudahan apapun yang kita perbantukan dan seberapapun, semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami tidak henti-hentinya memohon doa dari antum semuanya. Mudah-mudahan pondok pesantren Al-Islam Karang ini menjadi pondok pesantren yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami masih membuka kesempatan amal soleh ini kepada siapapun. Selain program pembangunan, kami juga membuka program sedekah karpet untuk musholla, kemudian juga sedekah sarana dan prasarana, dan juga sedekah kitab untuk perpustakaan pondok pesantren Al-Islam Karang ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan program-program amal soleh di pondok pesantren Al-Islam Karang ini, sekaligus ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kami atas amanah donasi yang diamanahkan kepada kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mengumpulkan kita semuanya dalam program kebaikan ini, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam saya menyampaikan laporan ini. Saya Yusuf Rahmatullah, walhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.